terkejut aku. Ingatkan mayat tadi. Astagfirullahaladzim, terkejut aku. Aku ni nak habiskan umpan ni je, Bit. Mana? Ada tak tu tu? Haram. Dah senyap dah tak ada tutunya. Habis umpan ni dah naik lah. Hari tu tengok yang hujan tadi. Ha, cukup lah. Dah. Jadilah. Bersih. Alhamdulillah. Ada juga nampak bayang udang. Air banjir macam dah nak sampai, bang. Alhamdulillah ada rupa sikit dalam ni. Macam tu lah. Cuma dia tak meriah, bang. Kalau dia meriah, umpan meriah dia makan. Ada 3 ekor, 4 ekor. Satu, dua, gelar ganting. 3, 4. Alhamdulillah. Aduh, dah mati pula. Terbunuh di tempat kejadian. Sayang ni kau. Besar lah tu, bang, setiap kuning dia. Dia mati. Kaduh ni. Dah macam kena goreng lah, bang. Itulah udang kalau dia mati. Apa punya kepala yang masuk ni. Alhamdulillah ada seekor spek kuning pada mantap. Ini kalau makan jogan. Tu dia, bang. Alhamdulillah. Umpan tak ada, macam bersih je. Ada harapan kot. Alhamdulillah ada seekor. Seekor pun berharga sekarang. Seekor amat-amat berharga sekarang. Walaupun dia seekor. Alhamdulillah. Air atas dah banyak dah, bang. Tak kering langsung lagi hari ni. Tu dia. Dapat nasi ku. Penawar hati. Padu mantap. Tambah 2 ekor comel. Masih tandus, bang. Hari ni saya tengok kawasan yang belum masukkan umpan sebenarnya. Yang dah masuk umpan dah bawah. Tak sempat nak tengok. Satu, dua. Padu mantap. Tak sempat nak tengok air dah naik. Air pun tak kering. Atas ni memang belum masukkan umpan. Baru nak masukkan umpan. Padu mantap. Dulu seekor comel. Alhamdulillah. Lagi dah boleh cabut dah, bang. Air tak kering. Raba mana yang boleh masuk umpan ni? Mana kau? Bunyi comel langsung tak nampak ni. Dah ke depan dah, bang. Alhamdulillah. Apa dalam tu? La ilaha illallah. Ikan keli mati. Jadi umpan lengkau tak ada seekor. Gorgon mati. Mana udang? Ambil udang dulu. Padu mantap. Okey, bang, kalau main luka, ikan-ikan yang macam ni masuk mati, jangan dibuang. Biar je kat dalam ni.
Ha, ada masa kalau kena pada waktu pergerakan udang tu, huh, begasak sadu bang. Eh, kalau tak pun dipecah. Labi-labi kacau. Eh, huh, mati. Kelihat mereka. Permantap. Alhamdulillah, tambah seko. Dapat masukkan umpan jadilah bang. Minggu depan koko ada harapan baik. Kod-kod lah. Oh, saling kulit pula. Kod mantap. Kod aku. Ingatkan mayat tadi. Astagfirullah. Terkejut aku pun. Ingatkan mayat tadi ya. Terkejut lah. Ini macam mayat bang, apa benda ni? Apa benda ni? Takut apa ni? Alhamdulillah bang, selesai tengok luka sebelah atas. Tak banyak. 21 biji. Itulah belah atas tu, tapi tak semua dapat tengok sebab air dalam. Kemudian saya pindah-pindahkan mana-mana spot yang tak mengena langsung tu, saya dah mula pindah-pindahkan lah. Dia main luka memang macam tu, sepatutnya dah lama kena pindahkan. Malas, tu dah jadinya. Terima daripada dahnya. Itu antara usaha, bukan pasti kita pindah tu dapat bang, dia macam tu. Okey, jadi hari ni saya tengok luka sebelah atas untuk masukkan umpan. Umpan dah lama tak masuk, 3 minggu rasanya. Yang saya masukkan yang trip lepas tu dekat bawah. Bawah memang tak sempat nak tengok lah. Bawah sana. Tu jembatan bawah. Ni menganda ke sini ni. Saja jengah-jengah 2-3 biji habiskan umpan. Adalah seko 2. Jadi hasil lagi ni memang tak meriah langsung. Tapi itulah rezeki. Kita kena percaya pada rezeki yang telah ditentukan. Boleh lah. Kalau lauk memang lepas bang. Kalau lauk memang lepas. Anak tak ramai lah. Kalau anak ramai, jangan buat pasal, kena potong 3 udangnya. Ini saja bang. Ini saja. Ini saja yang dapat. Tak masukkan umpan langsung. Dalam memang tak masukkan umpan. Okey bang. Alhamdulillah adalah juga rezeki. Kalau nak buat menaju ni memang cantik ni, tapi air macam tak apa-apa nak handsome tu. Itu yang jadi bawa balik makan je lah. Ni bang. Okey bang. Begitulah. Rezeki kita bukan kita tentukan. Rezeki kita Allah yang tentukan. Jangan risau. Dapat banyak ke, dapat sikit ke, yang penting nombor satu ialah usaha. Tak usaha, tak dapatlah kita kan. Kadang-kadang yang usaha gila-gila pun dapat tak berapa. Macam cakap dah lah berdegau tadi, benda macam mayat tadi tu. Terkejut aku. Elok pula berbungkus, tak berani nak tengok apa benda dalam tu. Tu dah dia. Okeylah bang. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye.